Kak. Ya, Bang. Iya, Pak, sini. Oh, lagi saya lagi nunggu ini Grab, Bang. Kak, boleh duduk? Boleh. Mau numpang aja, Pak. Oh, saya itu saudara. Pokoknya siapapun orang yang enggak kenal jangan di kirapan saja. Assalamualaikum. Mas Mesin numpang duduk ya. Bisa Kimer, Con. Kimer, Con. Kimer, sini atau Kimer? Kimer, Con. Bro, tulisannya Kimer, Con. Oh iya, iya. Oh, enggak, ini bukan. Gatal perut kalian berdua. Aduh. Gatal kemaluan kalian berdua. Aduh. Mana sih jemputannya? Enggak ada aja gitu. Lagi nunggu Grab. Ya. Kak. Ya, Bang. Iya, Pak, sini. Oh, lagi saya lagi nunggu ini Grab, Bang. Kak, boleh duduk enggak? Boleh. Mau numpang aja, Pak. Ya. Ya, teman saya enggak? Temen yang mana ya? Ciri-cirinya bajunya hitam. Iya. Baju hitam. Kepalanya botak. Iya. Kepalanya botak. Hmm. Dia bawa mobil. Iya. Saya mau ketemu di sini. Tapi saya ke sini teman saya enggak ada ini. Lihat enggak? Enggak tahu ya, Mas. Saya habis dari supermarket jadi enggak lihat. Oh, dari dalam. Iya. Mbak habis ngapain di dalam? Habis ambil uang. Ambil uang? Iya. Bro, sini, Bro. Ada sesalahan di dalam kita pura-pura nanyain teman kita itu. Iya. Kalau sudah aman, baru kita temenkan aja kegiatan kita. Mbak, ya? Saya berdua nih. Ini teman saya. Iya, terus? Iya. Tuh, tadi lihatnya. Temen. Bawa mobil. Temennya botak. Iya, botak. Kepalanya botak. Iya. Bawa mobil. Iya. Lumayan tinggi sih. Tapi saya enggak lihat kan. Tinggi gede. Mbak. Di sini berapa? Apa nih? Di sini. Oh, saya sendiri, Mas. Saya lagi nunggu Grab ini mau pulang. Oh, pulang. Ya. Habis ambil uang di dalam. Iya. Berapa duit ambilnya? Kalau pulang. Ambil tahu. Cuma 20 juta, Mas. 20 juta? Iya. Itu tas apa, Mas? Ini emas, Mas. Ini perhiasan. Asli? Iya, asli. Bukan Singapura. Bukan. Nah, itu dalamnya? Ini uang. Uang. Sama belanjaan minimarket, Mas. Sendiri ya? Kesini sendiri ya? Iya, sendiri. Sasaran empuk ini. Mantap ini. Kita nggak boleh gagal. Tapi kita harus waspada dulu ini. Takutnya ada warga. Enggak, Mbak. Enggak. Kita nggak bisik-bisik. Cuman kita nanyain. Ini, Bro. Coba kamu orang ini ngobrolin, saya lihat-lihat dari bentuk ada yang mencurigakan juga. Mas, ngomong apa? Curiga? Takut teman saya curiganya takut di sana. Takutnya teman saya lihat. Oh gitu. HP-nya bagus tuh. Iya. Enggak takut sendirian di sini? Enggak, emang kenapa? Emang di sini bahaya gitu? Ya enggak sih, di sini enggak apa-apa. Kita tuh orang baik. Orang baik, iya. Gak usah takut, Mbak. Kita ini orang baik kok. Tadi saya lagi nungguin Grab nih, Mas. Ya, dia nggak datang. Ini, Bro. Udah lah, sengaja genap. Ini udah aman nih, kayaknya. Warga juga mulai ngecuri. Bro. Ya? Kan saya bawa HP, cuman nggak ada pulsanya. Di situ ada paketnya nggak? Ada. Pinjam boleh nggak? Buat apa, Mas? Buat nelpon teman saya yang tadi saya tunggu-tunggu dari tadi belum nyampe. Boleh. Boleh pinjam ya? Boleh. Jangan lama-lama ya, Mas, ya, takut Grab kami datang. Ya. Udah, Mas. Dah. Mbak. Ya. Ini apa, Mbak, ya? Ya. Nomor PIN-nya berapa? 30. Oh, iya, 30 gitu ya. Ini angka berapa? 3. Ini? 0. Ini? 4. Ini? 3. Udah aman. Mbak, lupa kata sandi, Mbak ya? Lupa ya?
Oh, Pak, ini HP-nya buat saya ya. Iya. Ya, Bro, dapat HP. Udah aman berarti ya. Nah, pegang dulu. Itu uang dalamnya tuh. Ini di tas ini ada apa? Uang. Boleh pinjem enggak tasnya? Boleh. Sini. Coba gua periksa dulu uangnya. Takutnya dia bohong lagi. Tetap ngel. Uang 20 juta. Iya. Itu ada sempaknya segala. Ada emasnya juga ini banyak. Loh. Oh iya. Buset. Benar ini ada uang banyak ini, Bro. Lumayan kita waduh. Panen kita ini. Malam ini kita panen ini. Kita happy-happy nih. Kita apa lagi nih? Pak, boleh itu satunya tas juga ya? Iya. Ini ada apa nih? Mas. Bisa. Iya, satu, Pak. Iya. Boleh pegang enggak? Boleh. Ini saya buat saya ya, milik saya. Iya. Deal ya? Coba ini milik saya. Iya. Gua cek dulu dah. Kenapa bos kita notis kita masih ampuh. Ya. Wah, banyak sekali. Wah ini emas semua, banyak amat. Oh. Asli tapi ini emasnya. Asli. Belanja barusan ya? Enggak, barus. Itu mah emang dibawa-bawa aja. Oh. Takut di rumah ada yang ngambil. Jadi dibawa gitu. Mas ada uang, ada ini banyak ini. Ini berapa ini total? Itu semuanya hampir 90 juta. 90 juta. Surat-suratnya ada? Surat emasnya ada? Ini di sini. Oh di sini. Oh iya benar. Iya. Ada suratnya nih. Ini semua surat di sini kan, aman kan? Iya, aman. Berarti kalau kita dijual ini bisa ya? Ada suratnya ya? Jadi kalau dijual diuangkan mencapai 90 juta. Iya. Mantap. Tapi belum dipotong. Tapi kalau ya, ada orang di sini. Kamu jawab bahwa saya ini saudara kamu. Iya. Jangan sampai bilang bahwa ini enggak kenal, tapi harus mengaku kenal. Iya, Mas. Saudara kita. Pokoknya titip dari saya, di mana ada orang di sini, entah siapapun orangnya, tetap kamu harus bawa saya itu saudara. Pokoknya siapapun orang yang enggak kenal jangan dikirakan saja, kecuali kita. Assalamualaikum. Mas, mesin numpang duduk ya. Oh iya, silakan, Bang. Tumben sepi nih, biasanya ramai yang parkir, Bang, di sini. Iya, ini lagi sepi, Bang. Oh, Abang apalagi jualan apalagi apa ini? Enggak, ini lagi ketemuan. Oh, gitu. Teman. Ya, saya numpang duduk sini, Bang. Oh iya. Habis parkir di jalan, Bang. Abang sendiri juga? Sendiri saya. Oh, ngapain di sini, Bang? Habis dari rest area ini mau ke Alfa. Mau numpang duduk di sini saya. Lumayan juga ini kayaknya. Enggak beda ya orangnya. Enggak ini. Gendangnya sekalian. Lumayan ini. Ini. Coba yang satu. Genap juga ya? Iya, gua genap. Lo diem di sini. Ya. Mengerti? Oke. Mengangkut kepala. Tujuannya kemari itu buat saya. Iya. Tujuan apa? Saya kan dari Rangkas Bitung, Banten, Bang. Mm-hmm. Nah, saya masuk tol, saya istirahat aja intinya di sini. Mm. Kebetulan ya. Kita juga dari teman kita ini. Oh, gitu. Teman. Abang boleh tebak-tebakan enggak dengan tebak maksudnya tebak-tebakan gimana, Bang? Ini apa namanya? Gini maksudnya ada apa dulu gitu kok tiba-tiba kan kita belum kenal masa ngajak tebak-tebakan gitu ya. Tidak ada doang. Saya pun juga nggak bisa ngitung. Heeh. Ini tolong dihitungin ya. Oh, tolong hitungin. Nah. 1 2 3 4 apa itu maksudnya stuck tuh dia. Gendam dong, gendamnya alu nanti itu tadi ampuh sah. Gendam saya tadi ampuh kan perempuan ini laki. Oke, gendam yang paling sakit. Yang dari guru kita ya? Iya. Mbak, sehat, Mbak. Kenapa Mbaknya diem aja? Itu siapa? Lagi sakit, dong. Oh, lagi sakit. Habis dikerokin tadi. Ini kok abang laki-laki pakai tas mahal lagi, Louis Vuitton ini. Oh, ini teman. Di Plaza Indonesia ini hampir 25 jutaan teman itu. Teman saya lagi sakit. Gak enak badan, itu ke saya. Oh, gitu. Ada orang jahat. Oh, iya. Abang ini... Kenapa curiga, Tah? Ya nggak curiga, cuma nanya, apa salahnya nanya. Bang, hitung kembali, Bang. Hitung kembali, ya. 1, Isnin, Salasa, Ereba, Kamisnya. Apa? Cetut, emang saya burung. Ayam memangnya saya. Mana pejar dia, Bro? Orang gimana, nggak bisa. Alam dadah, Tuhan. Itu dari guru sudah 2 kali, loh. Yang satu, nggak mempan, yang kedua juga nggak mempan. Ini orang apa? Pada takut dia nanti curiga kita yang kena nanti. Nama saya Kimarjoan, Bang. Oh. Bang. Ya. Boleh enggak, Bang?
boleh apa? Istirahat jangan di sini, Bang. Istirahatnya jangan di sini? Iya, Bang. Maksudkan ini kan tempat umum. Enggak, Bang. Ini teman saya ketakutan ini katanya. Mana? Ini. Perempuan tadi ini ya? Bisik-bisik. Siapa? Ini teman saya itu kalau sama orang yang enggak kenal takut. Boleh enggak? Abang ini pergi dari sini. Iya, agak menjauh lah sedikit. Kasihan. Aduh, soalnya ada saya bisa ketakutan. Rasa panas ada lu di sini. Kenapa saya harus menjauh gitu, Bang? Enggak, dia itu kan katanya sama orang asing itu enggak biasa, Bang. Trauma dia. Pernah dulu dia ini di korban jampret. Gitu. Makanya kalau ngelihat orang yang asing, berisik. Boleh enggak, Bang? Abang menjauh dari sini. Saya bisa aja, yang penting mbaknya yang ngomong. Kan saya nggak ngeganggu di sini. Lu usir dia, bilang aja lu risih kalau ada orang yang nggak kenal sama lu. Bilang. Bang, pergi aja, Bang. Saya risih kalau ada orang nggak kenal. Nah, emang mbak kenal sama dia? Ini teman. Iya, teman saya, Mas. Lu tunggu sendiri nggak? Dia nggak betah ada. Itu tas siapa, Mbak? Tas dia. Saya dipegangin sama dia. Kan takutnya dibawa lari, dibawa kabur, gimana, Mbak? Kita teman. Gak mungkin lah. Masnya pergi aja, Mas. Saya nggak suka ada orang. Lu usir dia, suruh pergi dari sini, buruan. Ya, Mas. Suruh pergi, Mas. Dorong aja, dorong. Mas, tolong, Mas. Iya, kita dulu, Mbak. Tenang, gini, Mbak, ya. Saya mau pergi. Saya pergi nih, ya, abang-abang atau mbak-mbak. Yang penting kalian jujur aja dulu. Jujur apa, Bang? Mbak, tadi dari rumah di dalam tas ada apa isinya? Ada uang. Ini uang juga. Iya. Habis dari ATM, ini ATM. Iya. Ngambil duit lah itu di tas banyak tuh. Ini temen Mbak bukan? Iya, temen saya. Temen Mbak? Iya. Benar? Iya, benar. Tapi saya mantau dari tadi Mbak itu nunggu Grab kan? Iya, terus ada temen saya. Temen kok tadi sempat kenalan, baru tadi kenalannya? Enggak. Jangan bohong, Mbak, benar jujur aja. Enggak, udah lama kenal sama mereka. Masnya pergi aja, sono. Jangan banyak-banyak tanya sama. Iya, gini aja deh, ya. Mbak tadi ngambil uang. Iya. Oke. Sekarang boleh enggak mereka teman Mbak ini ngelihat apa isi di dalam itu? Tadi kan udah cek sama mereka nih. Saya sulap dulu ya, saya nanti jadi ular tuh uangnya yang dalam tas jadi ular kamu. Jadi ular. Coba cek. Bang, itu kan uang isinya. Iya. Tapi saya jadiin ular tuh. Sok buat abang buka dulu aja, nggak percaya. Jangan aneh-aneh lah, Bang. Iya, coba cek aja dulu. Gak mungkin jadi ular. Coba cek sama lu. Orang aja ini orang. Kenapa, Go? Yang hidup, Go. Lu juga jangan ikut-ikut. Apa yang hidup? Enggak percaya lu. Sumpah, apa? Kayak mau udar, Be. Lihat teman lu. Berani. Benar ini? Iya. Apa itu? Kok ada ular di dalam? Ular. Bang, coba tas itu cek lagi. Jadi enggak mau nih, enggak mau dibawa. Mau? Enggak mau. Ya udah. Tapi kan itu tuh saya. Udah tenang aja, Mbak. Cek lagi. Apa? Ada apa? Ular. Ular. Jangan, Bro. Jangan, Bro. Kok banyak ularnya sih? Bang, bawa aja besok buat Mbak, buat Mas. Banyak ular sih. Itu tuh saya, enggak ada ular. Ya udah, kalau nggak mau bawa saya aja. Tar dulu. Curiga ini mak lu nih. Curiga gua, Bang. Iya. Kan awal pertama kita lihat tuh. Terus dia tadi berubah jadi ular. Benar jadi ular. Hati-hati ya nih. Ini orang jahat ini. Orang sihir ini. Bang. Ini orang punya ilmu sihir aja. Dari awal gua curiga ke lu, Bang. Curiga gimana? Awal lu digendap sama teman gua, lu nggak mempan. Dan tadi juga lu. Suruh di dalam grup jadi ular, benar jadi ular. Siapa sebenarnya? Jujur aja. Kalau mau tahu saya, ikut saya. Ke mobil saya. Oke. Masa mau beli tahu bulat? Tapi ularnya nggak dilepaskan ke saya nanti. Enggak, tenang aja. Oke, gua ayo ikut. Mbak, ikut saya aja, Mbak. Tenang, Mbak. Lu siapa? Sini aja, Mbak. Saya ikut.
Ikut ya sini, Mbak. Mana ada, Bang? Tas saya ada ularnya, tas saya uang semua. Nih. Tuh, di mobil tuh bacanya tuh saya nih baca. Namanya nih. Kimercon. Bro, tulisannya Kimercon. Kimercon. Kimercon apa Kimercon? Kimercon, Bro. Tulisannya Kimercon. Oh iya, iya. Oh, enggak, ini bukan N, ini I kayaknya Kimercin. Bro. Eh, Bang. Hmm. Oh. Gua pernah denger sih nama Kimercon. Wah. Tapi gua enggak tahu orangnya. Lu orangnya ternyata. Lu jangan ngaku-ngaku lu. Jangan-jangan lu bukan Kimercon. Ya kalau bukan terserah, mau Kimercon terserah. Terus Abang sekarang maunya apa? Yang ada juga gua nanya ke lu. Lu maunya apa? Lu mau ikut campur musuh gua? Lebih baik Abang pulang lah, enggak usah ngipnotis-ngipnotis ibu-ibu ini. Gua tahu lu itu orang kurus spiritual. Iya, terus ngabisin ini. Lu sama gua enggak ada masalah. Terus ya udah lu jangan so rese, jangan so jago lu. Terus masing-masing aja lu. Iya. Kerjaan gua lu jangan ngusik, jangan usil kalau jadi orang. Iya, gua saya enggak bakal mengganggu Anda, yang penting Anda bertobat gitu. Lu, bro. Tahu, Bro. Gua itu di sini perlu makan, Bro. Gua di sini mau hipnotis orang, mau merampok orang. Mau apapun. Iya, saya tahu Anda ini punya guru dari dukun santet, punya ilmu hipnotis ini dari guru dukun santet. Coba aja hipnotis saya kalau bisa. Suruh balikin lagi tasnya, HP saya, di mobil saya buat kalian kuncinya. Lu nantang gua? Ya saya tantang lah Anda ini. Bro. Lu jangan-jangan nantang guru gua juga. Ya saya tantang guru Anda. Lu punya ilmu hitam. Mau ilmu belang, mau ilmu hitam saya enggak takut. Mau ilmu hitam, mau ilmu belang, saya enggak takut. Lu benar minta keluarin ilmu gua? Iya. Apa? Sekarang gini. Mbak sini, Mbak. Mbak ini udah ke hipnotis. Saya jampe dulu Mbak ini. Tuh, coba hipnotis. Aduh. Sekarang. Suruh buka dalemannya enggak bakalan mau. Saya pusing banget ya. Tas saya mana sih? Dompet saya mana? Grip saya udah datang belum ya? Ini kan tas saya. Mbak tenang. Mbak, iya ini saya balik ini tasnya nih. Bro, coba hipnotis lagi. Kalau orang ini kok sadar. Hipnotis lagi nih tasnya nih. Tuh, udah saya pulang. Kamu ambil tuh saya. Udah tenang. Saya punya buktinya video saya live streaming. Ayo, Pak. Coba. Kamu telah disihir sama orang ini orang enggak benar. Tahan dulu, Mbak. Tahan dulu, tahan. Saya mau ngasih kulit kijang dulu. Mbak, buka tasnya. Saya masukin kulit kijang ini. Oh, ini orang ada pada sihir dengan saya. Ayo, silakan hipnotis kuat tenaga situ. Hei buruku, ilmu hitam, ilmu hijau turunkan, saya akan hipnotis orang ini. 1, 2, 3, 4. Gak jelas banget sih. Gak akan mempan, karena udah pakai kulit pijang ini. Udah bro, intinya aja bro, poinnya. Apa poinnya? Mending lu pergi dari sini, jangan ganggu gua. Ya udah saya pergi, coba hipnotis dulu, ambil kembali tuh dompetnya kalau bisa. Eh lu jangan sombong, jangan sombong. Coba hipnotis lagi Mbak ini bisa enggak coba? Kali lagi. Mungkin buka daleman terserah. Mbak. Lihat ini apa? Lihat ini apa? Apaan? Tangan kan? Ih, enggak jelas. Kan gila. Coba. Udah lama saya buru-buru nih, saya mau pulang nih. Satunya nih. Ih. Lu lihat ini tangan nih. Tangan burik kenapa emang? Lihat. Seolah-olah di sini ada bunder kecil terus tatap terus lebih dalam terus fokus. Bego emang kan jelas. Mempan. Eh, lu jangan macam-macam di sini. Ini maksudnya apa sih, Mas? Gua mau pulang, yang penting kalian tolongin gua sekarang ya. Nih ya. Lu jangan ngetawain gua, ntar gua turunin teman-teman gua yang banyak di sini. Madu rupiah. Cap mercon adalah madu asli yang sudah dirukia, diasma, disuuk, dikepoh oleh guru besar Ki Mercon. Berkhasiat menyembuhkan segala penyakit, medis ataupun non medis. Jika Anda minum madu mercon, bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh Anda, baik santet, sihir,
gendam, guna-guna, semua akan luntur dari tubuh Anda. Untuk info pemesanan di nomor WhatsApp 0812 1468 4098. Terima kasih. Mas kenapa sih? Saya mau pulang nih, lama banget. Tenang, Mbak, kalau pulang teman mereka masih banyak nungguin. Mbak, oh. Dipantau nih sama teman-teman mereka, itu tukang hipnotis, Mbak. Oh, Mbak gitu. Harus percaya sama saya. Tenang, saya nggak akan macam-macam. Ya, satu, hitung, Bang. Satu, dua, tiga, empat, lima. Buka sleting. Ah. Jangan, Mas, jangan, kan ada cewek di sini. Tenang. Ah, buka dia. Op. Ah, udah dibuka. Nih. Ah. Turunin lagi sedikit. Mbak tutup mata. Tahan. Bang. Mas, tolong, Mas, abang jangan temennya. Kayak gitu, Mas. Coba lihat. Ini saya juga bisa hipnotis mah gampang. Abang ini berani-beraninya, baru punya ilmu hipnotis tingkat ecek-ecek aja udah berani. Ngipnotis cewek yang abis dari ATM ngambil duit. Lihat nih. Ya. Ya. Hitung. 1 2 3 4 5. Buka kancing baju semuanya. Tenang, Pak. Aman. Cincai lah. Udah, Pak Ustaz. Udah, Pak Ustaz. Semua lagi. Digebes-gebes begini. Indonesia merdeka. Kalian ini lagi itu masih ada dua lagi, buka baju lagi, sayap terbang, sambil muter-muter terbang, ayo 1 2 3. Satu udah dibuka. Mas, ini kenapa sih macam gila kali ya? Kita kerjain, Mbak. Mas, di sini kan ada cewek. Iya, udah. Gatal kuping kalian berdua. Buah. Selamat. Gatal kepala kalian berdua. Gatal pantat kalian berdua. Gatal perut kalian berdua. Aduh. Gatal kemaluan kalian berdua. Aduh. Badan kalian akan panas-panas. Mbak, ya? Sekarang gini. Mbak, namanya siapa? Mbak Lisna. Mbak Lisna dari mana, Mbak Lisna? Saya dari rumah ke sini. Dari rumah ke sini ngambil duit tadi. Iya. Ngambil uang berapa di ATM? 20 juta. Cek dulu ada nggak uangnya. Ada, Mas. Ada. Di tas naruh apa tadi? Perhiasan. Coba cek dulu ada nggak. Ada kok. Ada. Tinggal kulit kijangnya ini. Iya. Yeah. Nah, ini pelindung punya saya. Buat saya aja, Mas. Oh, mau buat jaga-jaga? Iya. Yeah. Ini satu-satunya, Mbak. Iya. Yeah. Kalau Mbak mau, Mbak tinggal buka aplikasi Shopee. Iya. Yeah. Apa nama Shopee-nya ya? Kimerton Al Hikmah. Oh, di situ ada kulit kijang untuk mencegah daripada orang-orang jelim kayak mereka hipnotis, gendam, begal, rampok, Mbak. Oh, berarti mereka tadi ke hipnotis saya, Mas. Iya, insya Allah kalau Mbak udah bawa-bawa itu kulit kijang, ya. Mbak terhindar dari orang-orang jahat seperti mereka. Iya, Mas. Gitu. Nanti Mbak ke aplikasi Shopee aja ya. Iya, Mas, siap. Di situ ada madu juga, Mbak. Ya. Buat pengobatan. Ada garam. Mbak, kerjanya apa? Saya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Ini disuruh ngambil duit 20 juta dari suruh siapa? Suami saya. Suami Mbak. Suami Mbak kerjanya apa? Suami saya kerjanya apa yang nggak tahu ya, Mas? Ya, intinya kerja lah ya. Iya, kerja intinya. Pokoknya Mbak bisa ke aplikasi Shopee ya? Iya, Mas. Atau ke nomor WA saya, Mbak? Iya, Mas. Nanti saya kasih nomor WA-nya ya. Iya. Mbak mau pulang sekarang? Iya, mau pulang. Sebelum pulang, Mbak tungguin saya lagi live streaming nih ya. Iya, Mas. Bareng aja, Mbak, karena teman mereka ini banyak gitu ya. Iya, Mas. Tunggu sebentar, Mbak ya. Kameramen iya. Masih live nggak? Live, ya. Masih live ya? Jadi buat para sahabat, sebelum saya tutup ya,
Ini nanti mereka akan kita siksa, yang satu udah buka celana, yang satu udah buka baju, nanti kita suruh telanjang bulut lari-lari di jalan ya sahabat ya. Buat para sahabat di rumah, pemenang giveaway kemarin itu Bapak Jailani udah saya transfer 2 juta ya. Nanti setiap hari Senin malam Selasa itu nanti saya undian lagi sahabat. Jadi selain kalian beli produk dari Kimercon, kalian juga bisa kemungkinan mendapatkan giveaway dari saya. Kalau kalian beli produk dari Kimercon misalkan habis 300.000, ketika nama kalian dikocok dan keluar, kalian akan mendapatkan 3 juta. Kalau kalian beli produk Kimercon sampai 3 juta misalkan, nanti kalau nama kalian keluar, kalian bisa mendapatkan 30 juta. Kalau kalian belanjanya 10 juta itu dapatnya 100 juta. Gitu. Setiap hari Senin 3 orang yang akan dikeluarkan namanya gitu ya. Hati-hati penipuan sahabat ya. Yang asli itu ada di aplikasi Shopee produk Kimercon ya. Klik aja di pencarian Kimercon Al Hikmah atau nomor WhatsApp saya 0812-1468-4098. Kalian chat aja, pesan apa aja di nomor WhatsApp. Jangan chat SMS ya, ke WhatsApp. Gitu. Dan hati-hati juga, nomor rekening saya itu ada 3. Yang pertama Bank BCA atas nama Zaki Haikal Iman. Yang kedua Bank Mandiri atas nama Zaki Haikal Iman. Yang ketiga Bank BRI atas nama Hajah Dede Kutsiah, ibu kandung saya sahabat. Selain 3 rekening itu dinyatakan palsu sahabat ya. Nah, setiap kalian dimulai dari kemarin hari Senin sampai hari Senin lagi, itu nanti dikumpulkan resinya dan akan diundi sahabat ya. Yang menang nanti dihubungin pakai nomor HP saya yang tadi 0812-1468-4098. Kalau yang ngehubungin kalian selain nomor itu palsu, apalagi nipu dapat undian tapi harus transfer, enggak. Kalau saya tanpa transferan. Mungkin itu aja mbak, yuk kita pulang, ini mereka kita bikin telanjang. Mungkin itu aja sahabat, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.